Jadi malam ni kita sambung baliklah pengajian kita insya-Allah. Kitab Muhimmah muka surat 32 Muka surat 32. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada keberkatan itu barakah. Maka perempuan itu iaitu segera dipersuamikan. Mana? Orang sahabat saya daripada apa nama Hebron ke apa nama tempat Palestin tu, dia dalam misi dia menegalah sampai di Taiping ni, dia singgah ke rumah sekejap, kemudian dia terus nak pergi Indonesia. Dia kata rumah dia dengan sebahagian besar orang Islam di Palestin ni nak pergi ke Aqsa, Masjid Aqsa ni lebih kurang dalam 7 km tuan-tuan. Tanah yang berhampiran dengan Masjid Aqsa itu telah dirampas oleh Zionis. Itu tanah umat Islam. Mereka rampas. Jadi terpaksa duduk jauh. Mereka sanggup datang waktu subuhnya. Ada yang berkenderaan, ada berjalan untuk solat di Masjid Aqsa. Ni dia tuan, penuh masjid. Kita rumah kita dengan masjid agak-agak berapa kilometer aja. Ramai. Ha? Penduduk setempat, tapi yang datang tu kita boleh bilang dengan jari lah tuan-tuan. Kilauan mas. Muda-muda kurang sikit lah tuan-tuan. Banyak tua-tua lah. Ha. Jadi kita bayangkan. Maknanya cari perempuan yang bila kita tengok. Sebab itu salah satu petua lah orang dulu. Bila nak kita cari menantu ni, tengok mak bapak dia. Ha. Tengok mak bapak dia tuan-tuan. Kalau mak bapak dia orang yang baik, maka kita nampaklah kan di situ. Mungkin anak-anak dia dididik dengan cara yang baik. Jadi maknanya kita dah mula timbul rasa yakin. Bapak tu rajin datang berjemaah, mengaji. Bila kita pernah cakap, tengok hidup mereka pun nampak menjaga syariat betul-betul. Jadi insya-Allah anak-anak mereka juga akan terdidik sedemikian. Tapi kalau bapak pun tuan-tuan jalan ke sana kemari pakai seluar pendek ya. Tuan-tuan rambut belah tengah, kemain lagi, punya mata hitam dia. Masa tu kita duk bayangkanlah anak-anak dia macam mana. Dia memimpin keluarga tuan-tuan. Dia tak jadi contoh kepada keluarga dia. Semayang pun dia tak ambil berat. Apalagi bila bercakap tu, dia kata macam tak ingat. Tak ingat akhirat, cerita dunia, cerita bisnes, cerita bab dunia semua. Jadi kita dah nampak satu gambaran bagaimana keluarga ini hidup dalam suasana yang moden kan. Bukan dalam suasana yang beragama. So, hari ini kalau kita lihat tuan-tuan di Indonesia pun kita tengok memang teruk sangat lah. Kita sampai kita tengok dalam YouTube, dalam apa tuan-tuan. Ada seorang selebriti tu, dia terkenal Indonesia lah. Apa dia cakap? Sampai ulama-ulama banyak menegur lah dia ni sebab terlalu berani. Dia kata, apa takut dengan neraka? Dia kata, saya tak teringin nak masuk syurga. Dia kata, tak apa saya masuk neraka. Nanti saya jumpa dengan Michael Jackson. Hui. Dia boleh cakap begitu tuan-tuan. Saya tak mau sebutlah nama artis ni. Artis Indonesia tuan-tuan. Dia boleh kata tak apa. Nanti dia jumpa dengan banyak artis-artis terkenal lah. Yang akan masuk neraka nanti. Dia kata dia akan... Kan ni lah dia kata, dalam neraka dia rasa neraka tu ingat nampak seronok kan tuan-tuan. Sebab itu dalam neraka ini Allah subhanahu wa ta'ala sebut azab. Sebut azab. Azabun alim, azabun syadid, azabun iqab, azabul hariq. Allah tak sebut azab saja, tapi Allah sebut azab yang sangat pedih. Al-hariq. Dahsyat tuan-tuan. Abu Lubabah ni, kita cerita sikit. Abu Lubabah. Dia sahabat Nabi. Dia masuk Islam ketika perjanjian Aqabah yang pertama. Ketika Nabi berada di Mekah. Dengan 23 orang yang datang pada Madinah, Yasrib. 23 orang masuk Islam. Kemudian dia balik. Balik tu, dia datang lagi dengan 63 orang. Nak masuk Islam dengan dua perempuan. Jumpa Nabi SAW dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Selesai perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi kata kepada Abu Lubabah, kamu balik.
ke Madinah, sebarkan Islam di kota Madinah. Lepas tu berlaku hijrah. Ha, tu yang kata Nabi, bila Allah turunkan ayat berhijrah, kerana di Madinah pada ketika itu sudah banyak orang Islam kerana peranan yang dimainkan oleh Abu Lubabah. Dalam peperangan Badar, Nabi tidak membenarkan Abu Lubabah ikut serta dalam perang Badar, tetapi Nabi mengiktiraf bahawa Abu Lubabah ialah ahli Badar. Sedangkan dia tak pergi perang, dia jaga kota Madinah. Tapi bagaimana Nabi meletakkan dia ni sebagai ahli Badar? Ahli Badar ni kira orang yang hebatlah tuan-tuan, kan? Dalam perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Abu Lubabah ni pernah dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq yang disebut perang Ahzab. Mereka sebelum itu, orang Yahudi Madinah, ada satu suku kaum nama dia Bani Quraizah, dan berbaiah dengan Rasulullah bahawa mereka tidak akan memerangi akan Rasulullah. Mereka tidak akan mengkhianati akan Rasulullah. Buat perjanjian. Mereka orang Yahudi. Tapi bila berlaku perang Khandaq, mereka ini bersekutu dengan orang Quraisy Mekah, termasuk Bani Munzir, termasuk orang munafik dan sebagainya, disebut Ahzab. Dalam peperangan Khandaq itu, dengan pertolongan Allah, Islam menang. Maka Nabi SAW membuat satu mesyuarat, dan Nabi SAW memutuskan untuk mengusir akan Bani Quraizah ini. Mana mereka akan kepung kediaman Bani Quraizah. Dan dalam mesyuarat itu, ada yang sahabat menyatakan, bagaimana kita mendapati mereka nanti, ya Rasulullah? Nabi kata, mereka akan dibunuh kerana pengkhianatan yang telah dilakukan oleh mereka. Dalam mesyuarat itu dihadiri oleh Abu Lubabah. Abu Lubabah yang kata ahli Badar tadi. Mereka ni, dia orang Madinah asal. Dan orang yang bukan Islam, masuk Islam dalam perjanjian Aqabah. Jadi dia mengenali akan suku kaum Quraizah tadi. Quraizah yang terkepung tadi, mereka nak cari jalan damai dengan menjadikan Abu Lubabah sebagai orang tengah untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku. Lalu meminta izin pada Rasulullah supaya dihantar Abu Lubabah supaya mereka boleh berunding dan berbincang. Jadi Abu Lubabah datang jumpa Bani Quraizah. Bincang, dia kata, kami sedia serahkan diri kami. Tapi apa yang akan dilakukan kepada kami nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Lubabah dia tak jawab tuan-tuan, melainkan dia bagi isyarat. Dia bagi isyarat. Apa isyarat dia? Dia buat macam tu. Maknanya Bani Quraizah faham bahawa mereka akan dibunuh. Bila mana Abu Lubabah bagi tahu dengan syarat, isyarat tangan dia, mana Abu Lubabah telah membocorkan rahsia. Yang sepatutnya tidak memberitahu kepada Bani Quraizah apa dia keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan Abu Lubabah ahli Badar tadi akhirnya merasa amat menyesal. Menyesal yang teramat sangat. Dia pergi dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ikat dengan rantai dekat satu tiang. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Raudah, tuan-tuan akan jumpa tiang Abu Lubabah yang warna putih tu. Dia banyak tiang. Satu tiang tu nama dia tiang Abu Lubabah. Dia ikat dengan rantai dan dia tidak akan buka rantai itu, melainkan Rasulullah sendiri akan datang membukanya. Kerana dia tahu dia melakukan satu kesalahan yang sangat besar lah, mengkhianati Nabi, membocorkan rahsia. Sehingga saya ingat dalam seminggu lebih kot Rasulullah kemudian menerimalah akan segala kesalahan Abu Lubabah. Maka Rasulullah sendiri buka akan rantai yang membelit akan badan dia tadi, dekat tiang tadi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Alhamdulillahil Qail Alladzi 'Allama Bil Qalam علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وأنت مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد كسهي الفضيل تون إمام Mursi dan jawatan kuasa masjid seterusnya kepada ahli jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjalanan kita sentiasa dipandu dengan petunjuk. GPS kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Kemana kita memandu kenderaan, maka kita memerlukan kepada GPS. Masuk kawasan bandaraya tuan-tuan di Kuala Lumpur, maka kita memerlukan GPS yang akan memberi arahan. Yang akan memberi petunjuk kepada kita ialah Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita sambung baliklah pengajian kita insya-Allah kitab Muhimmah muka surat 32 muka surat 32 dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada keberkatan itu barakah, maka perempuan itu iaitu segera dipersuamikan. Makna dia mudah untuk mendapat suami, itu maknanya Allah beri kemudahan. Nampak zaman sekarang tuan-tuan, dah kita kata laki-laki ni sedikit perempuan lagi, lagi ramai, lagi banyak. Jadi sebab itu banyak perempuan yang belum bersuami lagi, belum sampai jodoh tuan-tuan ni. Itu yang cepat mendapat suami dan segera rahimnya itu kepada beranak. Maknanya cepat dia mendapat zuriat. Orang kahwin setahun dapat anak lah tuan-tuan. Orang dulu kan ada anak sikit-sikit. Tok Wan, bapak kita dululah kan. Belah-belah semua kan. 10. Mak saya 13. Dua mati meninggal. Tinggal 11. Satu mati dah besar dah. Kena sengat tembuan. Mati. Satu lagi mati ketiga lepas lahir lah. Dua. Bayangkan. Kita hari ni dah seorang, dua orang, tiga orang. Itu pun duk, kalau banyak nanti nak bagi makan anak, macam-macam duk terfikir dalam pemikiran kita sekarang. Itu yang orang perempuan dia tak mau beranak banyak, dia takut nanti nak bagi makan dekat anak tadi. Sedangkan orang dulu dia tawakal betul-betul. Kerja tuan-tuan tanam keladi ya. Kerja pergi masuk hutan cari ketam bakau kat dalam lubang tu tuan-tuan. Tapi dapat menyara anak 10 orang. Tu kampung saya Sungai Keluang tu. Sumber rezeki penduduk situ cuma hutan. Jual siput tuan-tuan, 1 kilo RM2. Siput belitung. Kan? Hak jenis kita potong dekat ujung tu sedut. Saya tak boleh makan geli. Tapi ada setengah orang masak lemak sedap. Dulu RM2. Ayat pasang tuan-tuan, nanti dia surut, dia akan melekat dekat batang bakau.
Jangan silap ambil. Ada siput hak jenis ada kaki tu. Hak tu jangan makan. Ini siput belituk dulu. Sekarang tuan-tuan, kita lihat, dah orang dah tak nak dah. Sebab itulah kita katakan soal mereka dah tak apa yakin dengan rezeki. Yang setiap lahir sahaja bayi itu, Allah dah tentukan rezeki masing-masing. Jadi sebab itu orang perempuan yang dia subur adalah berkat, barakah yang Allah berikan dapat isteri yang cepat dia melahirkan anak dan murah isi kahwin dia. Murah isi kahwin dia. Sebab itu tuan-tuan, kita dok fikir banyak kan, kita kos nak buat kenduri tambah senang tuan-tuan ni COVID ni hikmah dia kalau buat tak payah buat kenduri dah. Orang pun dah faham dah. Panggil adik-beradik ya tuan-tuan. Itu dari segi kelebihan dia lah. Jadi orang pun taklah banyak persoalkan kenapa tak dijemput, kenapa ni. Jadi kadang nikah dekat pejabat agama. Nikah je lah. Lepas tu buat dua selamat. Jadi tak payahlah letak hantaran tinggi-tinggi ni. Ini sampai 20 ribu tuan-tuan. 30 ribu tu dia. Bakal suami garu kepala tak gatai tuan-tuan. Nak cari belanja kahwin yang begitu tinggi. Kerja kelang ya kan. Apalah nak simpan duit sikit-sikit. Jadi permudahkan. Permudahkan dengan mahar. Adik saya duduk kat Selamah tuan-tuan. Bukan kita minta, dia minta sendiri. Dia minta hanya mas kahwin dia satu naskah Quran. Satu naskah Quran. Itu ya. Apalah dia nak macam tu kan. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya itu dengan isi kahwin 10 dirham saja. 10 dirham. Seperti pakaian rumah, iaitu satu penggiling tepung. Makna satu, dulu orang Arab dulu dia menggiling tepung sebagai makanan asasi. Dia tak makan macam kita makan nasi. Kan? Sana dia tepung tu akan diuli. Jadi cukuplah dengan hanya penggiling tepung. Dulu mesin dia macam itulah kan. Penggiling tepung, satu tempayan untuk diisi air. Untuk diisi air. Dan satu bantal. Bantal satu ya tuan-tuan. Kita tu dah tengok bilik pengantin. Allahu Akbar. Meremang bulu rumah tuan-tuan. Tengok bantal guling dia macam-macam lagi. Kan? Cadar mahal punya, tilam tu harga bukannya tilam hak lembut-lembut tuan-tuan, tilam yang semua hak jenis mahal. Jadi maknanya kita rasa gahlah dengan perkahwinan yang kita rasa kita berbelanja besar walaupun terpaksa berhutang. Sehingga tuan-tuan ada kes yang bapa masih terpaksa membayar hutang setiap bulan, sedangkan anak menantu tadi sudah dapat anak seorang dua dah. Hutang tak boleh bayar lagi. Sebab apa? Kita nak rasa gah. Kita nak rasa nak tunjuk dekat orang bahawa kita buat majlis besar-besar dalam keadaan kita tak mampu. Terpaksa buat pinjaman bank dan sebagainya. Dalam Islam, dia tidak mengajar sedemikian. Maka kenduri walimah itu memang dituntut dalam Islam. Tetapi buat mengikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan. Sekarang ni banyak orang mengaji, banyak orang faham dah tuan-tuan. Tambah main kenduri pula tuan-tuan. Bukannya macam dulu tulis. Masjid berperanan. Pak Long nak kenduri bila ni? Hari Isnin? Okey, hari Isnin. Dicop. Hari tu tak ada siapa boleh buat kenduri hari Isnin. Ni. Baman, hari apa nak buat? Saya ambil hari Rabu lah. Cop hari Rabu. Jadi seminggu tu tuan-tuan, Tak payah orang buang, tak payah masak nasi dah. Pergi kenduri lah. Sekarang, satu taman tuan-tuan, ada 5 kenduri. Saya pernah dapat satu kad, belah-belah kad. Hari yang sama. Kita nak pergi larat tuan-tuan, setakat 3-4 kenduri lah. Lepas tu kita rasa memang jam terus lah. Ni bintang-bintang naik banyak lah tuan-tuan. Ini satu taman tu kadang ada 3-4 kenduri. Lepas tu sebelah sana pula lagi, ada lagi kenduri. Tak pergi kita rasa macam bersalah tuan-tuan. Jadi maknanya sekarang ni kita jangan bimbang lah tuan-tuan, insya Allah kan. Kalau tak dapat kad jemputan pun tak ada rasa apa pun tuan-tuan.
Yang kata ustaz, lupa semua nak panggil ustaz, Allah kalat semua. Tak apa. Kita rasa, ha, bukan rezeki kita lah. Kalau jemput tu kita rasa macam terpaksa lah kan memenuhi jemputan. Kadang terlupa sebab telefon banyak sangat. Simpan-simpan, kita tak rojok balik. Jadi kadang terlepas. Ha, jadi sebab itu, ha, permudahkan. Ha. Jangan kita jadi susah. Jangan kita menyusahkan. Ha. Wala tu'asir. Ha? Wala tu'asir. Jangan kita jadi beban pada kita nanti. Ha. Kemudian, ha, disebut, setengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan isi kahwinnya emas. Ha. Emas ni dia, dia mahal sikit lah tuan-tuan. Ya. Ha. Beratnya satu biji kurma. Berat emas tu seberat biji kurma. Tuan-tuan ambil kurma, koyak, biji dia, timbang. Ha, seberat itu. Isteri kita dah pakai emas, cuba timbang. Berat mana tuan-tuan? Ha. Jadi maksudnya, setakat ha, seberat biji tamar. Ha, biji tamar. Dan harganya itu kira-kira 5 dirham tadi. Dirham ni perak tuan-tuan. Ha? Dinar ni emas lah. Dulu dia pakai mata wang dirham dengan dinar lah. Ha, kita sekarang guna wang kertas. Ha, jadi wang kertas ni, ialah kan, macam-macam lah kan. Dia punya nilai dia berbeza. Dulu kalau kata kita, duit Malaysia ni kalau pergi Thailand, tak payah tukar tuan-tuan. Pergi sampai Hat Yai, sampai atas pergi, pakai duit Malaysia je. Sekarang tak mahu dah. Ha, RM kita dah agak jatuh nilai dia berbanding dengan baht Thailand. Jadi dia tak mahu dah. Kena pakai duit siam. Jadi kena tukar. Saya pergi dekat Indonesia tuan-tuan, di Jogja. Ha? Bagi duit Malaysia, oh dia sorok. Oh bagi duit Malaysia. Sebab nilai dia tinggi. Kita pun jenis, kita ingat sama je kita bagi. Oh dia tengok duit Malaysia, dia memang dia nak duit Malaysia. Ha? Berbanding dengan rupiah. Ha? Jadi sebab itu, ha, bila keadaan duit kita pun dah agak jatuh sedikit, jadi ha, kita pergi tempat lain dah nak bandingkan dengan dolar, dolar Singapore, nak banding dengan US dollar, memang jauh beza lah tuan-tuan. Ha, negara Arab, kalau Qatar, Emiriah, baik itu Allah beri kepada negara Arab ini ha, kemewahan dengan minyak tuan-tuan. Qatar, Emiriah, Arab, Arab Saudi. Tapi yang kita sedihnya tuan-tuan, contohlah Emiriah Arab Bersatu, ha, dia ha, mengiktiraf Israel. Sedangkan Israel ni kita pun tahu tuan-tuan, ha, dia menjajah bumi Palestin. Dia tidak ada negeri, tidak ada negara. Dia hidup merempat. Zaman Hitler banyak dibunuh orang-orang Yahudi. Tempiarang lari merata tempat tuan-tuan. Duduk ramai dekat Amerika Syarikat. Akhirnya mereka mencari jalan untuk mendapatkan sebuah negara. Mereka serang Palestin, dapat sebahagian kecil ha, bumi Palestin. Buat perjanjian dengan Anwar Sadat. Dan Mesir ketika itu iktiraf. Ha, supaya Israel tidak memperluaskan kuasanya dan mengiktiraf negara itu sebagai negara berdaulat lah maknanya. Walaupun dia ambil daripada bumi Palestin. Yang menyebabkan rakyat Mesir pada ketika itu marah di atas perjanjian tersebut. Mereka tembak Anwar Sadat. Mati tuan-tuan. Disebabkan mengkhianati perjanjian. Sedangkan dalam perang Arab-Israel yang berlaku sebelum itu, Arab menang. Tapi kenapa mengiktiraf Israel dengan syarat Israel tidak memperluaskan kuasanya? Tapi orang Yahudi ni, dan Allah sebut dalam Quran, mereka ni memang tidak akan menghormati perjanjian. Mereka sentiasa memungkiri akan perjanjian. Kita lihat mereka sudah mula memperluaskan sedikit demi sedikit. Ha, mereka membunuh ha, rakyat Palestin, bahagian Jordan, bahagian daripada Lebanon. Mereka ambil. Sekarang ini mereka dah sampai kepada Baitul Maqdis. Mereka menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis yang menyebabkan umat Islam Palestin terpaksa duduk jauh daripada Masjid Al-Aqsa. Orang sahabat saya daripada apa nama Hebron ke apa nama tempat Palestin tu, dia dalam misi dia menegalah. Sampai di Taiping ni, dia singgah ke rumah sekejap. Kemudian dia terus nak pergi Indonesia. Dia kata rumah dia dengan sebahagian besar orang Islam di Palestin ni, nak pergi ke Aqsa, Masjid Aqsa ni, lebih kurang dalam 7 km tuan-tuan. Tanah yang berhampiran dengan
Masjid Aqsa itu telah dirampas oleh Zionis. Itu tanah umat Islam. Mereka rampas. Jadi terpaksa duduk jauh. Mereka sanggup datang waktu subuhnya. Ada yang berkenderaan, ada berjalan. Untuk solat di Masjid Aqsa. Ni dia tuan, penuh masjid. Kita rumah kita dengan masjid agak-agak berapa kilometer aja. Ramai. Ha? Penduduk setempat. Tapi yang datang tu kita boleh bilang dengan jari lah tuan-tuan. Kilauan mas. Mudah-mudah korang sikit lah tuan-tuan. Banyak tua-tua lah. Ha. Jadi kita bayangkan. Saif. Imiriah mengiktiraf. Dan dia telah membenarkan pergaulan bebas. Baru ni tuan-tuan tengok. Emir. Apa tu dia punya pemimpin dia. Membenarkan arak dijual. Minum arak. Tak ada masalah. Sebab kaya. Sebab kaya. Satu kasino yang sangat besar tuan-tuan. Tempat kita kata macam hiburan yang terbesar lah. Mengalahkan Hollywood. Dekat mana tuan-tuan? Dekat Riyadh. Arab Saudi. Sebab itu Nabi SAW sebut, celakalah bangsaku. Di akhir zaman nanti. Maknanya dulu kita rasa, tengok orang Arab ni kita rasa hebat. Dengan jubah dia, dengan igal dia, dengan cakap Arab dia. Kan? Kalau pergi dekat Arafah tuan-tuan, Allahu Akbar, datang syekh-syekh Arab tu. Minta untuk dia baca doa. Kita orang Melayu ni tuan-tuan, bila dengar sahaja orang Arab baca doa meleleh. Walaupun tak faham. Meleleh ayat mata, seronok dia baca doa dalam bahasa Arab. Habis saja dia baca doa, 50 riyal. Dia kata, tu dia. Rupanya, senang-senang je dia perkena kita tuan-tuan. Kita ni tak faham tak apa dia doa. Sebab itu saya bagi tahu, bila saya bawa ada beberapa orang jemaah yang kita bersama lah. Saya kata, kalau dekat padang Arafah, jangan tak payahlah. Kita doa sendiri pun tak apa. Tak apa, Ustaz. Saya kata tak perlu bahasa Arab. Allah tu maha mengetahui. Doa dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Kita doa dan kita boleh menghayati apa yang kita minta. Apa yang kita hajatkan. InsyaAllah. Bumi Arafah itu bumi yang mustajab doa. Bumi Mekah ni tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala beri minyak, dia sebut emas hitam. Yang menyebabkan kekayaan yang melimpah ruah sehinggakan mereka tidak tahu nak melakukan dengan wang yang begitu banyak. Akhirnya mereka menjadi orang yang makin jauh daripada petunjuk iktiraf Israel. Sebuah negara yang kita tahu merupakan negara Yahudi yang tempat itu nanti akan menjadi pusat pemerintahan Dajjal. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Salah satu agenda utamanya ialah merosakkan wanita-wanita Islam. Sebab itu kita kena ingat dalam kitab ini disebut tentang bagaimana walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millata. Jadi tuan-tuan, kita ni alhamdulillah, Allah jadikan kita ini hidup mungkin taklah kaya, taklah miskin, sederhana, tapi kita bersyukur. Allah bagi pada kita. Bersyukur kepada Allah. Dan adalah Sa'id bin Musayyab. Sahabat Nabi SAW. Mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan. Dengan Sayyidina Abu Hurairah. Anak dia perempuan, dia kahwinkan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah perawi hadis. Yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Yang isi kahwinnya hanya 2 dirham saja. Isi kahwinnya hanya 2 dirham saja. Kemudian dibawa anaknya itu kepada rumahnya. Rumah Abu Hurairah. Pada malam hari. Dan memasukkan ia akan dia ke dalam pintu rumah itu. Dulu kahwin senang dia tuan-tuan. Lepas bayar apa semua. Yang bapa tu bawa lah anak tadi pergi. Pergi kepada rumah menantu dia, serahkan kepada menantunya. Maka pergilah ia daripada situ, kemudian datang kepada anaknya itu. Kemudian daripada 7 hari, lepas 7 hari dia dah serahkan anak dia kepada suami dia. 7 hari dia pun datang memberi salam akan dia.
beri salam. Ya. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin. Sehingga menjadi amir, khalifah, Sayyidina Umar mengarahkan agar jangan dimahalkan akan hantaran mas kahwin, mahar mas kahwin. Serta berkata ia tiada berkahwin sallam dengan tiada mengkahwinkan akan anaknya itu. Mana kita tengoklah kemampuan yang nak. Kita sekarang ni mahar tu lain, belanja lain. Ha, kita kira kita ingat nak buat kenduri apa semua, kita kira kos-kos begitu kan. Kita kira 10,000 ke 15,000 ke. Itu dalam keadaan semasa lah. Maknanya orang pun tak kisah dah. Ha? Masa kita dulu, ratus ya tuan-tuan. Ha. Saya dulu 2,000 ya. Masa saya 2,000 tuan-tuan. Bayar 500 tak boleh hutang. Sebab kita duduk kerja tak sabah dulu kan dah. Baru kerja duit tak ada tuan-tuan. Tapi dah bila dia balik sini mana orang suruh juga segerakan. Jadi yang ada banyak tu lah 500 bagi dulu. Tak boleh hutang. Bayar sikit-sikit. Tapi habis dah bayar tuan-tuan. Sekarang ni kos makin tinggi lah. Biar mas kahwin tu mana hak isteri tak boleh kita usik. Ada yang kalau di Kelantan dia memang mahal. Tapi belanja kahwin ditanggung oleh keluarga. Jadi duit tu kata RM2,000 dapat kepada anak lah. Anak tadi kita bagi sikit. Kemudian yang lain tu kita gunakan untuk majlis. Walimah. Itu lebih pada adat lah tuan-tuan. Yang perempuan dengan isi kahwin tu lebih daripada 400 dirham. Sedirham. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, jikalau berkahwin seseorang dengan isi kahwin 10 dirham keluar pada bersalahan ulama, maka iaitu tiada mengapa dengannya. Ini bergantunglah tuan-tuan ya. Dan yang keenamnya, sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak, makna yang dalam keadaan dia sehat tu badan dia, subur, rahim dia mudah. Dia melahirkan anak. Mudah mengandung dan melahirkan zuriat. Kerana sabda Nabi SAW, alaikum bil walud wal wadud. Lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak dan perempuan yang banyak dan perempuan yang apa sebut? Yang banyak kasih sayang akan suaminya. Maknanya cari perempuan yang bila kita tengok, sebab itu salah satu petua lah orang dulu, bila nak kita cari menantu ni, tengok mak bapak dia. Tengok mak bapak dia tuan-tuan. Kalau mak bapak dia orang yang baik, maka kita nampak lah kan di situ. Mungkin anak-anak dia dididik dengan cara yang baik. Jadi maknanya, kita dah mula timbul rasa yakin. Bapak tu rajin datang berjemaah mengaji. Bila kita pernah cakap, tengok hidup mereka pun nampak menjaga syariat betul-betul. Jadi insya Allah anak-anak mereka juga akan terdidik sedemikian. Tapi kalau bapak pun tuan-tuan jalan ke sana kemari pakai seluar pendek ya. Tuan-tuan rambut belah tengah. Kemain lagi, punya mata hitam dia. Masa tu kita duduk bayangkan lah anak-anak dia macam mana. Dia memimpin keluarga tuan-tuan. Dia tak jadi contoh kepada keluarga dia. Semayang pun dia tak ambil berat. Apalagi bila bercakap tu, dia kata macam tak ingat. Tak ingat akhirat. Dia cerita dunia, cerita bisnes, cerita bab dunia semua. Jadi kita dah nampak satu gambaran bagaimana keluarga ini hidup dalam suasana yang moden kan. Bukan dalam suasana yang beragama. So, hari ini kalau kita lihat tuan-tuan di Indonesia pun kita tengok memang teruk sangat lah. Kita sampai kita tengok dalam YouTube dan apa tuan-tuan. Ada seorang selebriti tu, dia terkenal Indonesia lah. Apa dia cakap? Sampai ulama-ulama banyak menegur lah dia ni sebab terlalu berani. Dia kata apa takut dengan neraka dia kata. Saya tak teringin nak masuk syurga, dia kata. Tak apa, saya masuk neraka. Nanti saya jumpa dengan Michael Jackson. Hui. Dia boleh cakap begitu, tuan-tuan. Saya tak mau sebutlah nama artis ni. Artis Indonesia, tuan-tuan. Dia boleh kata, tak apa.
Nanti dia jumpa dengan banyak artis-artis terkenal lah yang 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 akan masuk neraka nanti. Dia kata dia akan akan ni lah, dia kata dalam neraka dia rasa neraka tu ingat nampak seronok kan tuan-tuan. Sebab itu dalam neraka ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut azab, sebut azab, azabun alim, azabun syadid, azabun iqab, azabul hariq. Allah tak sebut azab saja, tapi Allah sebut azab yang sangat pedih. Al-hariq, dahsyat tuan-tuan. Jadi sanggupkah kita nanti di saat kita cuma baki umur berapa tahun saja lagi tuan-tuan? Sekarang dah hampir-hampir 60 tahun sebahagiannya yang ada dalam masjid ini. Kita duduk bayangkan, ya betul kita sehat. Tapi kita tak tahu jantung kita sehat atau tak sehat. Kalau Diego Maradona pun tuan-tuan, ha, legenda bola sepak Argentina, mati masa tidur tuan-tuan. Umur 60 tahun. Masa tidur dia, ha, mati. Kita belum boleh anggap bahawa aku sehat, aku ni sekarang ni masih ada tenaga. Betul. Kadang-kadang dia main secara mengejut tuan-tuan. Tambah penyakit yang paling orang takut. Angin ahmar. Saya tidak ada doa dia tuan-tuan. Angin ahmar ni kalau ikut istilah sekarang sebut stroke. Putus ni urat saraf ni, belakang ni, dia gelong lah tuan-tuan. Dia tarik habis. Ni kita punya muka, mulut, herut, lidah dia tarik ke dalam. Tangan dah, sebelah dah tak boleh angkat. Masa tu baru kita terfikir balik, ya Allah, sekejap ya Allah beri. Ha, nikmat. Ha, baru kita makan sedap, balik-balik pagi besok dah. Saya tengok cermin, tengok muka kita dah lain macam. Peluang dan kesempatan yang Allah beri, ha, kita gunakan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Ha, Allah memberi rahmat kepada kita. Ha? Maka lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak dan perempuan yang banyak kasih sayang akan suami dia. Dia memberi, kita kata keseronokan. Bila kita balik, isteri kita sambut, isteri kita sediakan makanan. Ha? Kemudian tua-tua ni bukan ada apa dah tuan-tuan, kukuk sakit, sakit lutut apa semua, dia turun urut. Ni pinggang sakit, dia picit. Tak payah pergi jumpa Cina tu, tak payah dah tuan-tuan. Cina yang tak payah dah. Isteri kita urut tu lagi sedap tuan-tuan. Tu dia picit belakang. Nah, ini kita oh nak pergi apa tu Chris Leong ke apa nama. Hak tu pada tu dekat belah Kedah tu. Imam surau jalan stesen tu dia pergi tuan-tuan. Kena berapa dah? 70 lebih kot sekali dia perut-perut tu kan. Lagi sakit rupanya. Dia marah sungguhlah dekat tu. Dia kata macam mana? Dia kata, baik apa? Dia kata, aku tadi main elok. Dia kata, lepas-lepas ni lagi teruk. Dia kata. Ha. Lepas tu terpaksa buat pembedahan dekat hospital tuan-tuan. Kos pembedahan dia nak buang satu benda yang halang ni. Pinggang sakit. Dia tak boleh tidur sebab tanpa sakit. Terpaksa buat pembedahan, kos dia ialah RM24,000. Sebab dia ada duit tuan-tuan. Dia bayar RM24,000. Imam Rahman tu, Imam Rahman. Yang dekat jalan stesen. Dia tak boleh duduk tuan-tuan. Dia kena jaga. Lepas operation tu, dia tak boleh duduk. Dia kena baring. Berdiri boleh. Tapi jangan duduk. Ah, tuan-tuan. Kalau dia jadi balik, kos susulan RM18,000. Main tuan-tuan. Jadi, kita ni jagalah kan. Jaga kesihatan tu, maknanya satu tuntutan. Kalau kita Allah, Allah ini aku ni tak apa, semua orang mati, balas makan. Doktor kata tak boleh kena makan ubat, makanlah. Ha, itu usaha kita. Dan kita kata, tak payah dah, semua orang mati. Tapi adakah kita cukup amalan kita? Adakah kita ada bekalan yang kita nak bawa bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak tahu. Jadi, disebut di sini perempuan yang kita kata sebut tadi, ha, sunat memilih akan perempuan yang bikir ni anak dara tuan-tuan, masih gadis. Ha, kerana sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu, maka adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda dan katanya hala bikrin watala ibik. Artinya mengapa tiada engkau berkahwin akan perempuan yang bikir supaya engkau bermain akan dia dan ia bermain akan engkau.
Kita tengok isteri kepada Abu Darda, tuan-tuan. Kita nak tengok macam mana. Abu Lubabah ni, kita cerita sikit. Abu Lubabah. Dia sahabat Nabi. Dia masuk Islam ketika perjanjian Aqabah yang pertama. Ketika Nabi berada di Mekah. Dengan 23 orang yang datang pada Madinah, Yasrib. 23 orang masuk Islam. Kemudian dia balik. Balik tu, dia datang lagi dengan 63 orang. Nak masuk Islam dengan dua perempuan. Jumpa Nabi SAW dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Selesai perjanjian Aqabah yang kedua, Nabi kata kepada Abu Lubabah, kamu balik ke Madinah, sebarkan Islam di kota Madinah. Lepas tu berlaku hijrah. Ha, tu yang kata Nabi, bila Allah turunkan ayat berhijrah, kerana di Madinah pada ketika itu sudah banyak orang Islam, kerana peranan yang dimainkan oleh Abu Lubabah. Dalam peperangan Badar, Nabi tidak membenarkan Abu Lubabah ikut serta dalam perang Badar. Tetapi Nabi mengiktiraf bahawa Abu Lubabah ialah ahli Badar. Sedangkan dia tak pergi perang. Dia jaga kota Madinah. Tapi bagaimana Nabi meletakkan dia ni sebagai ahli Badar? Ahli Badar ni kira orang yang hebatlah, tuan-tuan. Kan? Dalam perang Badar, perang yang pertama dalam Islam. Abu Lubabah ni, pernah dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, yang disebut perang Ahzab. Mereka sebelum itu, orang Yahudi Madinah, ada satu suku kaum, nama dia Bani Quraizah. Dan berbaiah dengan Rasulullah, bahawa mereka tidak akan memerangi akan Rasulullah. Mereka tidak akan mengkhianati akan Rasulullah. Buat perjanjian. Mereka orang Yahudi. Tapi bila berlaku perangan Khandaq, mereka ini bersekutu dengan orang Quraisy Mekah. Termasuk Bani Munzir, termasuk orang munafik dan sebagainya, disebut Ahzab. Dalam peperangan Khandaq itu, dengan pertolongan Allah, Islam menang. Maka Nabi SAW membuat satu mesyuarat, dan Nabi SAW memutuskan untuk mengusir akan Bani Quraizah ini. Mana mereka akan kepung kediaman Bani Quraizah. Dan dalam mesyuarat itu, ada yang sahabat menyatakan bagaimana kita mendapati mereka nanti, ya Rasulullah. Nabi kata mereka akan dibunuh kerana pengkhianatan yang telah dilakukan oleh mereka. Dalam mesyuarat itu dihadiri oleh Abu Lubabah. Abu Lubabah yang kata ahli Badar tadi. Mereka ni, dia orang Madinah asal. Dan orang yang bukan Islam, masuk Islam dalam perjanjian Aqabah. Jadi dia mengenali akan suku kaum Quraizah tadi. Quraizah yang terkepung tadi, mereka nak cari jalan damai dengan menjadikan Abu Lubabah sebagai orang tengah untuk menyelesaikan kemelut yang berlaku, lalu meminta izin pada Rasulullah supaya dihantar Abu Lubabah supaya mereka boleh berunding dan berbincang. Jadi Abu Lubabah datang jumpa Bani Quraizah. Bincang, dia kata, kami sedia serahkan diri kami. Tapi apa yang akan dilakukan kepada kami nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Lubabah dia tak jawab, tuan-tuan. Melainkan dia bagi isyarat. Dia bagi isyarat. Apa isyarat dia? Dia buat macam tu. Maknanya, Bani Quraizah faham bahawa mereka akan dibunuh. Bila mana Abu Lubabah bagi tahu dengan syarat, isyarat tangan dia, mana Abu Lubabah telah membocorkan rahsia. Yang sepatutnya tidak memberitahu kepada Bani Quraizah apa dia keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan Abu Lubabah ahli Badar tadi akhirnya merasa amat menyesal. Menyesal yang teramat sangat. Dia pergi dekat Masjid Nabawi, kemudian dia ikat dengan rantai dekat satu tiang. Sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Raudah, tuan-tuan akan jumpa tiang Abu Lubabah yang warna putih tu. Dia banyak tiang. Satu tiang tu nama dia tiang Abu Lubabah. Dia ikat dengan rantai dan dia tidak akan buka rantai itu melainkan Rasulullah sendiri akan datang membukanya. Kerana dia tahu dia melakukan satu kesalahan yang sangat besar lah, mengkhianati Nabi, membocorkan rahsia. Sehingga saya ingat dalam seminggu lebih kot Rasulullah kemudian menerimalah akan segala kesalahan Abu Lubabah. Maka Rasulullah sendiri buka akan rantai yang membelit akan badan dia tadi, dekat tiang tadi. Dan dia ada satu pohon kurma. Pohon kurma yang subur, tuan-tuan. Dan di sebelah ada satu rumah. Orang Arab ni, kalau tuan pergi dekat Mekah ke dekat Madinah, dia buat rumah macam kotak.
Kita ni buat rumah tuan-tuan, ada bumbung pasal hujan. Sebab kita ni kawasan hujan, jadi rumah kita ada bumbung. Macam-macam style rumah, tapi ada bumbung. Orang Arab dia pakai kot macam tu. Nampak huduh tuan-tuan, tapi masuk dalam Allahu Akbar. Kalah rumah kita tuan-tuan, rumah kita cantik di luar, tapi masuk dalam. Arab ni tu dia. Saya pernah masuk rumah Arab, ada pergi masuk dalam tu tengok. Ui, saya kata ni memang. Di luar nampak. Bila nanti kahwin anak dia, dia akan sambung di atas. Sambung di atas, sambung di atas. Jadi pokok tadi, dia rimbun, buahnya jatuh di atas bumbung. Dan orang yang duduk dalam rumah tadi, dalam rumah yang sebelah jiran tadi, pergi makan buah tadi. Maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, jiran saya Rasulullah, dia makan buah tamar saya. Kata Abu Lubabah. Dia minta Nabi selesaikan masalah dia. Maka Nabi pun pergi. Nabi pergi, Nabi tengok kenapa mereka ni ambil buah. Sedangkan dia tanam dekat perenggan, buah tu jatuh atas bumbung. Dan Nabi tahu bahawa rupanya penghuni rumah di sebelah itu ialah anak yatim. Anak yatim tuan-tuan. Maka Nabi kata, wahai Abu Lubabah, oleh kerana dia anak yatim, kamu nak satu pohon, pohon tamar, pohon syurga yang rendangnya, daunnya melebar sehingga kan kalau ikut perkiraan 100 kilometer tuan-tuan, masih lagi berada di bawah naungan pohon tamar syurga. Adakah kau mahu ditukarkan dengan pohon tamar syurga? Kata Abu Lubabah, ya Rasulullah, aku hanya ada satu pokok ini sahaja. Inilah sumber rezekiku ya Rasulullah. Maka aku tak nak. Itu sahabat Nabi, ahli Badar. Nampak tuan-tuan. Nabi tawarkan satu pohon tamar di syurga yang rendangnya sampai 100 kilometer. Masih lagi berada di bawah naungan dia. Lalu perbualan Nabi SAW dengan Abu Lubabah didengar oleh Abu Darda. Seorang sahabat Nabi, Abu Darda. Maka Abu Darda ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah kalau aku tukarkan kebunku yang terdapat 600 pohon kurma kepada Abu Lubabah? Aku ambil satu pokok, aku bagi dia 600 pokok. Nabi kata, kamu juga akan dapat tawaran pohon kurma syurga. Abu Darda pergi dekat Abu Lubabah. Dia kata, wahai Abu Lubabah, kebun aku ada 600 kurma yang terbaik. Kurma yang terbaik. Ajwa hari ini tuan-tuan, RM150 satu kilo. Itu mungkin yang terbaik, lagi mahal lagi. Kalau kata yang terbaik, mungkin dalam 500 satu kilo. Kalau ikut harga pasaran sekarang. Kurma yang terbaik. Boleh tak kita tukar? Kamu ambil 600 pokok dengan kebun, dengan ada mata air lagi. Dan aku ambil satu pokok kurma yang kau tanam. Dekat perenggan. Dia kata, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Tukar tuan-tuan. Bila tukar sahaja, pada ketika itu, dia pergi dekat kebun dia. Dia tengok isteri dia sedang kutip. Kutip buah tamar tadi. Kutip, longgok-longgok kutip. Dia kata, wahai isteriku, tamar ini bukan milik kita lagi. Kebun ini aku dah jual kepada Abu Lubabah. Ini bukan milik kita. Kita akan dijanjikan oleh Rasulullah satu pohon kurma di syurga. Bila dengar sahaja satu pohon kurma di syurga, bangun isteri Abu Darda. Barakallah, barakallah. Allah berkati kita. Alhamdulillah, syukur. Isteri dia tuan-tuan. Kalau kita ada Musang King lah. 10 ekor tanah Musang King. Tiba kita, aku dah bagi dekat orang. Isteri kita ada apa? Bodoh dia kata. Ada ke bagi ke orang. Kita susah-susah tanah Musang King. Perangai macam musang dia kata. Kita pun. Isteri. Abu Darda tuan-tuan. Bayangkan kurma yang terbaik. Arab ni mata air ni. Kita perigi ni memang nilai dia sangat tinggi tuan-tuan. Kebun dia ada. Bagi macam tu kepada Abu Lubabah. Sebab itu kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kita dan isteri dan anak-anak kita, insya-Allah Allah pelihara. Cabaran kita sangat besar, ujian kita sangat besar tuan-tuan. Kita buat setakat mana kita mampu. Hidayah itu kerja Allah. Kita tidak akan disoal nanti di akhirat bila kita dah usaha nak didik, nak beritahu kepada anak isteri kita supaya inilah yang kita nak, supaya anak kita jangan tinggal solat, isteri kita juga jangan buat benda-benda yang melanggar syariat dan sebagainya.
Wallahu a'lam. Sebentar setakat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita insya-Allah dan mengizinkan kita untuk bertemu lagi dalam kuliah kita yang akan datang. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqahum warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Tanggungkan dengan tasbih kifarah.